Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pemula, pada kesempatan ini saya coba share lagi sambil belajar. Saya coba share bagaimana memainkan suling pada lagu Datang Untuk Pergi. Pada lagu ini saya coba ambil versi yang dinyanyikan oleh Rani di kontes Dangdut Academy. Kita gunakan suling C bass, kemudian suling F dan suling G. Kita langsung coba sambil belajar. Masih menggunakan suling C. Kita ambil yang versi yang sederhana saja untuk belajarnya. Atau kita coba menggunakan suling C kecil. Kita ambil yang versi sederhana saja. Kemudian untuk lanjutannya kita gunakan suling F. Mengapa engkau datang? Bila untuk pergi kau buat aku senang, lalu kau sakiti. Itu dikasih power saja untuk yang di lubang terakhir ini di do nya, di lubang C ya maksudnya, seperti itu. Atau kita sedikit sulingnya kita sedikit putar ke dalam. Bisa juga kita improve.
Mengapa engkau datang? Kita kasih power saja untuk semua jari-jari sampai jari-jari dari semua penjarian untuk dapatkan rasanya, untuk dapatkan apa namanya, apa ya istilahnya, emosi mungkin ya, saya kurang mengerti itu gitu. Lebih berasa kalau kita kasih sedikit power. Atau kita bisa gunakan suling G. Saya kurang tahu. Tapi harus kita harus pandai-pandai menyimak suara suling kita itu falas atau enggak. Kita bisa mainkan di apa namanya? Di putar keluar ke dalam untuk dapatkan suara yang pas. Bisa juga kita gunakan suling C. Saya coba gunakan suling C kecil. Mengapa engkau datang? Bila untuk pergi kau buat aku senang, lalu kau sakiti. Untuk penjarinya agak ribet, tapi gak apa-apa, saya coba coba share, walaupun salah-salah nanti bisa di teman-teman bisa koreksi sendiri. Dimaklumi. Nah, saya coba lagi menggunakan suling bass, suling C bass. Mengapa engkau datang? Bila untuk pergi kau buat aku senang, lalu kau sakiti. Ya. Untuk sederhana versi sederhana saja. Jadi kalau kita mau belajar cepat, kita ambil versi sederhana saja dulu. Untuk improve-improve itu nomor 2 lah. Yang penting kita nadanya masuk dulu. Tutorial suling lagu ini kurang lebih seperti yang saya coba lantunin tadi. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman yang sama-sama pemula seperti saya. Tentunya saya sangat berterima kasih sudah subscribe YouTube channel saya, walaupun masih sedikit subscribe-nya, tapi saya sangat berterima kasih sekali kepada teman-teman yang sudah yang sudah follow atau subscribe di channel saya. Tentunya itu memberi saya motivasi untuk
memberi semangat untuk saya untuk terus berkarya. Terima kasih teman-teman. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.